Van. Gila. Oh iya, dia banyak anak Jack kan. Tambah banyak proyek kan dia. Bapaknya. Proyekan gede kemarin biasa. Terus kenal. Nih yang gede nih. Siapa? Ya gue juga enggak tahu sih bukan siapa-siapa dia soalnya. Siapa? Tahu cuma bisa kumur-kumur. Juanda. Penyedit ya? Enggak ada. Enggak usah teman sama gue. Emang proyek lu kemarin jadi? Jadi. Proyek lu yang sama Kang Ojek itu? Jadi. Jadi. Tapi kemarin gimana deh si bos tak aja gitu? Kan lu ikut mulu sama dia. Iya lo. Lo kan pas lebaran ikut cuman. Lebaran tahun kemarin. Ojek, oh, gua udah gak inget. Ah gila lu langsung gak inget. Lu manfaatin berarti ya? Gak punya duit. Astagfirullah. Berisik lu, kumur-kumur mulu. Dia gak jadi sama Dianda. Ah serius lu? Iya. Kenapa? Boong lu. Gak jadi. Lu tau dari mana? Kan gua udah lamaran. Bapak gak usah ikutan. Bangkrut apa? Bangkrut. Serius? Iya. Kenapa mau diet? Bi. 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 Gak ada perayaan Bi. 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 Assalamualaikum Bi. Proyek. Sudah kuduga. Asik nih orang nih. Salam sama orang tua. Hei sih. Udah tua. Ah, kalau lihat-lihat. Keringan nih. Setengah. Enggak tahu gue siapa yang motong kumis gue nih, jangan-jangan lu, kalau enggak lu. Lu gua enggak tahu. Kalau enggak dia itu. Mukanya kriminal banget nih. Yang begini-gini nih emang sering nih. Jikir-jikir tahu-tahu buntingin anak orang. Oh, jangan gitu dong, Wisno. Kenapa? Abi enggak jadi nikah. Ya, Abi lagi. Abi mah enggak laku. Dia. Bibir lu enak banget ya, renyah banget kayaknya. Bi. Dia enggak jadi nikah, Bi. Sama tak ojek gitu. Ih, bangkrut deh. Lu mana mau nikahin anak gue sama pengusaha bangkrut? Lu juga gak mau kan? Iya lu, dia aja gak mau. Dia aja gak mau temenan sama yang bangkrut. Apalagi gue, anak gue mau makan apa? Knalpot. Knalpot bekas, knalpot second. Otista banyak. Sama Ikram juga gak jadi kan dia? Iya tuh. Kenapa tuh? Iya, gue denger-denger sih gitu. Terakhir dia gak bayar kosan. Dikejar-kejar sama orang. Abis sedih, Bi? Ya enggak lah. Dia enggak sedih, Li? Ya enggak juga lah. Eh, cowok-cowok di sini gimana sih? Cowok-cowok di sini yang suka nongkrong. Iya. Itu kayak kan aku kan baru lihat tuh kemarin rame gitu ya. Yang di masjid. Yang suka goda-godain itu ya? Iya. Aduh. Itu mah gak usah ditanggepin ya. Itu cem-cemannya Dianda semua. Wah, enak aja. Oh, banyak rupanya dia. Aminah suka gitu emang orangnya. Ya, mereka emang suka gitu bercandanya. Oh. Aminah. Apa ada gebetan enggak di situ? Dianda banyak. Dianda. Masa punya Dianda semua? Enggak lah, aku enggak ada sama sekali. Aku teman anak aja sama mereka. Seru kayaknya mereka. Iya, cuman emang agak-agak gitu ya. Malumin aja deh. Diumin aja kalau mereka macam-macam ya. Waduh, lagi enak nih kayaknya nih. Aneh. Lu. Aku nih ada tato di sini nih, tato motor. Kayaknya lagi ngojek. Ojek online kali ojek. Masa parah lu mabuk-mabukan. Bau tuh mulut lu. Mau naga tuh enggak? Lu kan teman-teman gua mabuk dulu ya. Bulan puasa tuh. Istirahat dulu. Enggak usah mabuk-mabuk. Gua kalau enggak mabuk sehari ini badan tuh pegel-pegel nih. Jempol gua kerasa ada 2 nih kalau enggak mabuk nih. Jempol udah 4 kali. Pinter banget. Sedikit-sedikitnya lu puasa lah. Ah, ntar aja, ntar tua aja, begonoan mah. Eh, bidadari. Lewat-lewat aja. Jangan lagi puasa. Boleh, lagi puasa. Ini, Neng, bajar sama Ustadz nih. Astagfirullah. Enggak usah jaim-jaim lah. Enggak baik, tau enggak? Neng. Woi. No, mau tuh. Tuh, mau tuh. Nyariin. Ntar gua ketemu di rumah. Gua rumah. Woi. Neng. Pulang lu bawa sendok tadi. Muke. Udah tuh. Malu tuh, dicariin tuh mama lu tuh. Kesel lu.
Lu semua pada sejam lu gua mau ngejar tuh cewek-cewek tuh. Ngapain dikejar? Ah, belum puasa nih. Insa. Tuh tuh dengerin tuh biar itu, dengerin tuh, dengerin dong. Lu malu semua, tak tahu lu malu. Eh, kenapa malu? Tato kan bukan berarti, bro. Yo, eh lu dengerin. Eh, kita bertato tapi kan hati kita enggak bertato, bro. Cemen lu mending cek lu, cemen pada. Monumen masa lalu, bro. Pergi aja lu. Iya. Mau godain cewek aja. Mabok loin cewek. Emang parah banget tuh anak ya. Yoi. Tentang kita tatoan dia sangka ini, sangka kayak bajingan. Padahal astagfirullah. Masa dibilang bangsat? Iya. Jadi paling gak ya bangsa beriman lah kita ya. Yoi. Mending fokus. Fokus dengan masa depan. Berhati bersih, berpikiran yang bersih. Insya Allah. Yang penting kita preman pensiun sekarang. Yoi, kita premakan aja. Yoi. Eh jangan juga sih. Tapi enggak, kita premakan sekarang. Bulan puasa. Bulan puasa. Nanti, maghrib bentar lagi. That's right. Baru baby. Kita buka. Halo Neng, elah kemana nih? Bisa kali nih, elah bertiga doang nih kayak ban becak. Neng, elah Neng, bisa kali Neng. Dik gila atau apa sih? Mana Neng? Bisa kali kita makan lu tadi yuk. Bisa kali kita makan kali. Elah, belajar ngaji sama mamang juga bisa, ayo ngaji nah. Ayo bisa kali, belajar nih. Neng, Neng, ikat apa ke? Ya. Ayo, Neng, ikat. Neng, ayo Neng. Ya, apa Neng? Yuh, Ci Amina. Aduh. Ya Allah, astagfirullah. Si Aminah, hati-hati. Ya ampun, jangan kayak gitu. Astagfirullah. Beres nih. Ini teduh banget liatnya gue. Alhamdulillah. Lancar puasa lah ini. Lancar bro. Tinggal makan doang nih. Iya, tinggal pengisian ini nih, amunisi. Yoi, tapi tadi untung ya, kita gak batal puasanya ya, gara-gara si Japra. Ingat gak tadi tuh? Si Japra emang ngaco tuh. Jadi mabok lah, segala macam. Untung kita udah kuat imannya. Boleh juga sih kalau mau sekarang nih, jadi pikiran gue. Yang mana? Yang tadi. Iya. Yang cewek-cewek itu. Manis sih. Japra mana tuh? Tadi sih, oh ini dia nih anak ini. Jadi, dari tadi. Dima aja. Astagfirullah. Iya, ngapain lu? Astagfirullah. Bro, Japra. Astagfirullah. Berhasil kayaknya, berhasil dapat cewek. Sambet ngeruak ini kayaknya. Berhasil kayaknya. Gua bilang ngomongnya. Astagfirullahaladzim, itu kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa lu? Astagfirullahaladzim. Nangis, preman nangis. Bukan lu kenapa? Itu kenapa? Biarin mukanya, biarin mukanya. Gue mau nanya, cewek yang tadi gimana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, cantik. Emang iya, subhanallah. Iya. Astagfirullah. Astagfirullah, kenapa? Nyebut. Astagfirullahaladzim. Kemasukan, sambet lu, sambet. Astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Cerita sama gue. Astagfirullah. Iya, tadi siang tahu gue, lu ngajakin kita mabok. Terus cewek itu mana? Biji gue astagfirullah. Coba jelasin. Ada tiga orang bukan biji. Itu orang, tiga cewek. Astagfirullah. Karena ada tiga. Bagi dong, satu dong. Lu semua. Kenapa? Tarik nafas dulu, jelasin pelan-pelan. Jadi gimana? Biji, astagfirullahaladzim. Biji durian. Nah, biji kedondong. Keselak, nyangkut. Bro, kenapa bro? Keselak biji kedondong. Tuh kan. Yang cewek tadi mana bro? Astagfirullahaladzim. Kan bisa buat tajil bro. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Insya Allah.